أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين الخامس تاوي كان نمبر 5 إكوان أم المؤمنين Umi Salamata nyatane Umi Salamah Hindin nyatane Hindin binti Abi Umayyata nyatane putra wadoni Abi Umayyah Hudzaifah nyatane Hudzaifah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu istamani kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa kanjeng Nabi Dawuh innahu yustamalu alaikum umaro'u Innahu setemani kelakuan Iku yustamalu den lakuaken ya. Den lakuaken maksudnya den angkat ya. Diangkat Yustamalu innahu setemani kelakuan Iku yustamalu den lakuaken atau den angkat ya. Alaikum ingatasi siro kabeh sopo umaro u piro-piro pengarep piro-piro pemimpin sesungguhnya akan diangkat bagi kalian beberapa pemimpin bupati, gubernur nah ini dulu sistemnya penunjukan di zaman Nabi dulu ditunjuknya. Jadi fulan ini ditunjuk jadi bupati di daerah ini dijadikan gubernur di daerah ini. Suatu saat nanti akan ditunjuk bagi kalian beberapa pemimpin. Fata'rifuna wa tungiruna. Fata'rifuna moko milang bagus sapa sira kabeh. Watung kiruna lan ingkar sopo sirokape kebijakan-kebijakan dari para pemimpin itu akan ada yang kalian anggap baik tapi ada kebijakan-kebijakan pemimpin yang kalian nilai buruk faman kariha fakot baria faman moko disapane wong iku kariha sengit sopo men Iku kariha sengit sopomen, fakot baria moko temen bebas sopomen. Waman disapane wong iku angkaro ingkar sopomen, fakot salima moko temen selamat sopomen. Fakot salima moko temen selamat sopomen. Barang siapa enggan, ya, kariha itu tidak setuju, ya, ingkar. Barang siapa yang tidak setuju atau enggan terhadap hal-hal yang dinilai buruk dari kebijakan pemimpin itu, maka dia bebas. Famang kariha fakot baria ini semakna dengan yang kemarin itu. Yang fabikol bihi itu tifailam yastati fabikol bihi jadi ingkar dengan hati ini famang kariha fakot bariah begitu itu kalau ada kebijakan pemimpin yang dinilai tidak baik dinilai buruk lalu hati kita ingkar hati kita tidak mendukung maka kita bebas terbebas dari tanggung jawab atas kebijakan buruk yang dikeluarkan oleh pemimpin itu. Waman angkaro fakot salima. Waman desapane wong iku angkaro ingkar sopomen. Fakot salima moko temen selamat sopomen. Waman angkaro ini yang bilisanihi dan biadihi. Barang siapa memberantas, melawan
kemungkaran, ya, hal-hal yang buruk yang ditimbulkan dari kebijakan pemimpin dengan tangan dan mulut, maka dia selamat. Walakin man radiya wa taba. Walakin man, tetapi ini wong radiya kang rido sapa man wa taba alan anut sapa man. Yang tidak beri'ah dan tidak selamat itu orang yang rido, orang yang setuju dengan hati, wa taba dan mengikuti kebijakan buruk dari pemimpin. Kebijakan buruk dari pemimpin itu disetujui, didukung, dan diikuti. Maka orang yang begini ini tidak beri'ah dan tidak salimah. Dia tidak bisa bebas dari kebijakan buruk itu dan tidak bisa selamat. Qalu matur sapa sahabat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum. Ala nuqatiluhum, opoto ora merangi, opoto ora merangi sopo kita ing umaro. Ala uqatiluhum, opoto ora merangi sopo kita ing umaro. Sahabat matur, kalau nanti ada umaro, amir, pemimpin yang begitu itu, apakah kami boleh memerangi, berdemo, menuntut mundur, berdemo untuk turun? Apakah boleh kami melawan, memberontak mereka supaya mereka gak jadi pemimpin begitu itu? Qala dawu sapa Rasul, la ojo, ora, gak boleh. Ma aqamu fikumus sholata. Ma aqamu ing dalem selakine ngedekaken sapa umaro. Ma aqamu ing dalem selakine ngedekaken sapa umaro fikum ing dalem sira kabeh as-sholata ing sholat. Gak boleh. Kalian tidak boleh memberontak kepada pemimpin meskipun pemimpinmu itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang buruk selama mereka mendirikan sholat. Selama mereka tidak mengeluarkan kebijakan yang menghalangi sholat. Jadi selama kebijakan-kebijakan buruk itu tidak berupa iqomati sholat, tidak berupa menghalangi iqomati sholat, gak boleh diberontak, gak boleh dilawan. Baru kalau misalnya kebijakan buruk dari pemimpin itu melarang sholat, misalnya ada keputusan tidak boleh sholat Jumat, tidak boleh sholat berjamaah, itu boleh diberontak itu. Tapi kalau hanya kebijakannya itu hanya memberikan izin pendirian gereja, lalu mau diberontak, gak boleh itu. Gak mau dilawan, mau didemo. Hanya memberikan izin, ada kebijakan pemerintah memberikan izin mendirikan pabrik minuman keras, lalu mau didemo, gak bisa. Boleh didemo, boleh diserang, boleh diberontak, ya, boleh di dimakar, istilahnya makar, ya, dimakar. Pemerintah itu boleh dilawan, diberontak, kalau kebijakan pemerintah itu melarang sholat, tidak mendirikan sholat. Kayak tadi itu, gak boleh sholat Jumat, gak boleh sholat berjamaah. Kalau ada keputusan begitu itu, boleh diserang, boleh dilawan, boleh diberontak, boleh dikudeta. Tapi kalau hanya kebijakan-kebijakan mungkar, kebijakan buruk, selain itu gak apa-apa. Yang penting kita sesuai dengan kemampuan. Kalau kita rakyat biasa, ya kariha saja, pokoknya benci gitu aja. Misalnya kita rakyat biasa. Rakyat biasa, ada keputusan buruk, pemerintah mengizinkan
pendirian gereja, pemerintah mengizinkan pendirian pabrik minuman keras, maka kita harus karihe. Jangan malah melamar pekerjaan di pabrik itu. Kalau melamar pekerjaan di pabrik itu, jadi satpamnya maunya, jadi bidang IT-nya, jadi bidang itu berarti menyetujui itu. Itu berarti rodiya wa taba. Harus karihe, tidak setuju. Tidak setuju dengan kebijakan buruk pemimpin. Kalau kapasitasnya tokoh, misalnya anggota dewan misalnya, atau apa, itu angkaro. Jadi saat rapat itu ya jangan setuju. Saat pengambilan keputusan, saya tidak setuju. Itu berarti angkaro bilisanihi. Kalau ternyata di voting kalah, ya nggak apa-apa. Nggak usah berontak, kalah votingnya. Jumlah yang tidak setuju dengan kebijakan buruk ini cuma 10 orang maunya. Yang 40 setuju, kenapa 40 orang kafir semua maunya, atau orang partai begitu itu maunya. Yang 10 nggak setuju, berarti kan kalah voting, ya nggak apa-apa. Berarti sudah angkaro. Saat penyampaian pendapat itu menyatakan tidak setuju. Adapun saat dihitung kalah, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu rodiya wa taba'a. Jadi tidak boleh menyetujui, apalagi mengikuti. Taba'a itu kayak tadi itu, melamar pekerjaan di itu tempat, misalnya ada tempat pabrik minuman keras, tempat prostitusi, maksudnya. Malah jadi satpamnya, malah jadi petugasnya, maksudnya. Itu namanya rodiya wa taba. Ini yang tidak beriah dan tidak salima. Rawahu muslimun. Maknahu utawi maknane hadis. Ikum man utawi sapane wong iku kariha sengit sapa man bikalbihi kelawan atine man. Walam yastati lan ora kuasa sapa man ingkaron ing ingkar. Biadin kelawan tangan, wala lisanilan ora lisan. Fakot bari'a moko temen bebas sopo men minal ismi saking duso. Fakot bari'a moko temen bebas sopo men minal ismi saking duso. Wa adda lanekani sopo men. Wa adda lanekani sopo men wadi fatahu ing penggawiani men. Sudah menjalankan tugasnya. Orang yang tidak setuju dengan hatinya tapi tidak mampu berbuat apa-apa, pakai tangan gak bisa, pakai lisan gak bisa, berarti dia sudah bebas dari dosa. Dia sudah menjalankan tugas dan tidak ada tanggung jawab apapun dari kebijakan buruk itu. Wa man angkara bihasabi taqatihi faqad salima min hadhil maksiati. Wa man utawi sapane wong iku angkara ingkar sapa men bihasabi taqatihi kelawan milang-milang kekuasaane men. Bihasabi taqatihi kelawan milang-milang kuasaane men. Fakot salima moko temen selamat sopo man min hadihil maksiyati saking ikilat maksiat. Maksiat dari keburukan kebijakan pemimpinnya. Wa man radiya bi fi'lihim wa taba'ahum fahuwa al-asi. Wa man disapani wangiku radiya ridho sopo man bi fi'lihim kelawan penggaweani Umaro, bifi'lihim kelawan penggaweane Umaro, wa taba'ahum lan anut sapa man ing Umaro, wa taba'ahum lan anut sapa man ing Umaro, fa huwa moko utawi man iku ala si wong kang maksiat. Iku ala si wong kang maksiat. As-sadisu tikang nomor 6 iku an ummil mu'minina ummil hakami
nyatani Ummul Hakam Zainab binti Jahsin, nyatani Zainab binti Jahs radhiyallahu anha, anna nabiya saat temani kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut dakhala melepu sopo kanjing Nabi alaiha ingatasi Zainab fazi'an fazi'an hale ngaget ya, hale tiba-tiba ya, ngaget tiba-tiba kanjing Nabi masuk fazi'an hale ngaget ya, tiba-tiba yakulu hale tau sopo Nabi la ilaha illallah wa illul lil arab min syarrin qadiktarab wailun la ilaha illallahu la ilaha warawnu pengiran al-ma'bud bihaqin kang wajib disembah la ilaha warawnu pengiran kang wajib disembah iku mawjud illallah wangi Allah wailun lil arabi wailun utawi kerusakan iku lil arabi kadwe wong Arab min syarrin saking barang ala qadik taroba kang temen park apa syarrin qadik taroba kang temen park apa syarrin futihat dibuka al yauma ing dalem dina iki futihat dan buka al-yawmai dalam dino iki min radmi ya'juj wa ma'juj saking bentengi ya'juj ma'juj min radmi ya'juj wa ma'juj saking bentengi ya'juj ma'juj opo mislu hadihi sepadane iki apa mislu hadihi sepadane iki apa mislu hadihi sepadane iki wa halaka bi usbu'aihi al-ibhami walati taliha wa halaka lan benggangaken wahala kolan benggangaken wahala kolan benggangaken sopo kanjing Nabi bi usbu'aihi kelawan triji lorone Nabi bi usbu'aihi kelawan trijine kelawan driji lorone kanjing Nabi al-ibhami nyatane jempolan al-ibhami nyatane jempolan walatilan barang taliha kang ngiring-ngiringi opo alati ing ibham walatilan barang taliha kang ngiring-ngiringi opo alati ing ibham saat kanjing Nabi bersabda mislu hadihi kanjeng Nabi pakai isyarah tangan dua tangan ini direnggangkan antara jempol dan jari sebelahnya jari telunjuk ini jadi segini direnggangkan tidak rapat ya tidak renggang begini jadi segini benteng Ya'juj Ma'juj sekarang ini terbuka segini ini jadi ada bolongannya. Kalau bolongannya semakin besar, nanti Ya'juj Ma'juj keluar. Ya'juj Ma'juj ini nggak tahu sekarang ada di mana. Itu di benteng, ada di benteng ya, nggak bisa keluar di antara dua gunung. Di antara dua gunung ini di benteng. Ya'juj Ma'juj ini kerjanya bikin kerusakan, membunuh, mencuri, pokoknya barbar lah, brutal. Supaya
perbuatan buruknya ini tidak melebar kemana-mana, dulu di zaman Dzulkarnain ya, itu di benteng, nggak bisa keluar ini. Tapi sekarang sudah mulai berlobang bentengnya ini, sudah buka segini. Semakin lebar nanti keluar. Kalau sudah keluar, kacau nanti dunia ini. Gara-gara Yajuj Majuj ini. Fakultu, maka ngucap sapa ingsun. Ya Rasulullah, anahliku wa fina sholihun. Ya Rasulullah, anahliku apa to rusak sapa kita. Apakah kita akan binasa? Wa fina hale iku in dalam kita as-solihuna utawi piro-piro wong kang bagus. Apakah kami akan binasa juga meskipun di antara kita banyak orang-orang baik? Kala dawuh sapa kanjeng Nabi, iya, kalian akan binasa juga meskipun di antara kalian banyak orang-orang baik. Ida kasuro nalikane akeh opo al khobesu barang olo. Iya, kalau keburukan itu sudah merajalela, sudah banyak, maka kalian akan binasa meskipun diantara kalian banyak orang baik. Orang baik itu di tengah orang-orang buruk itu menjadi orang buruk. Yang baik itu justru kelihatan buruk. Kalau nggak ikut buruk malah kelihatan buruk. Banyak jadi buruk semua nanti. Kalau keburukan sudah merajalela, sudah banyak, maka yang nggak buruk itu jadi buruk, ya kelihatan buruk. Jadi buruk juga nanti. Kalau jadi buruk juga nanti binasa juga. Karena kalau Yajuj Majuj sudah keluar, keburukan merajalela, misalnya mencuri misalnya. Kalau semua orang tidak mencuri, kalau semua orang sudah mencuri ya, semua orang sudah ada satu orang nggak mencuri, lama-lama dia mencuri juga. Karena yang baik ini di tengah orang-orang buruk akan menjadi buruk. Kalau sudah merajalela, kalau sudah merata, keburukan sudah merata, maka semuanya akan binasa meskipun ada orang baik. Karena yang baik nanti ikut buruk juga. Muttafaqun alaihi.